Sebaiknya saya tidak usah bicara. Lebih baik saya menunggu sampai keadaan memungkinkan untuk saya berterus terang. Lagi pula, saya toh tidak ada hubungan khusus dengan Delia. Mungkin tutup mulut adalah jalan yang terbaik, supaya Dini tidak mencurigai saya macam-macam. Dan besok saya harus meluruskan masalah ini pada Delia. Bona? Ya, Pak. Kenapa berbalik? Anu, Pak. Sudah malam. Saya mau tidur. Bona pernah diajak Ibu ke rumah Dini? Belum pernah, Pak. Sebetulnya si Mbok sudah kangen sama Nondini dan Vito. Bona benar. Rumah ini terasa sepi tanpa Dini dan Vito. Loh, Bapak ini bagaimana sih? Kok seperti nggak punya keluarga yang lain? Kan masih ada Ibu dan Mas Dodi. Atau mungkin Bapak kangen sama Nondini dan Vito barangkali? Tadinya saya pikir, seorang cucu yang menitis dari orang yang tidak kita sukai, itu tidak berarti apa-apa. Tapi kenyataannya, saya merasakan sebuah kehilangan. Dan perasaan itu belum pernah saya rasakan sebelumnya. Terus terang saya rindu mendengar tangis cucu saya, Vito. Rumah ini tanpa tangisnya merasa sepi. Sudahlah, sudah malam. Sebaiknya Mbok tidur. Baik, Pak. Permisi dulu. Penting yang harus aku selesaikan. Kita bicara nanti. Tunggu, Dot. Aku tahu apa yang membuat kamu terburu-buru. Pasti perempuan yang bernama dia itu lagi, kan? Maaf, Vina. Aku rasa kita tidak perlu berdebat soal itu lagi. Kamu toh sudah tahu. Cuma kamu satu-satunya yang ada di dalam hatiku. Kalaupun aku care pada dia, itu karena... Bohong. Kamu jangan terlalu banyak alasan lagi, Dodi.
Kamu nih bicara seolah-olah aku ini orang bodoh. Kamu senang menolong dia karena kamu juga tertarik sama dia, kan? Dan dia juga cukup cantik untuk membuat kamu jatuh cinta. Mungkin kamu sejak lama mencintai dia. Hanya saja kalian terpisah. Dan akhirnya kamu menemukan aku untuk dijadikan... Tidak, Vina. Kamu salah. Aku sama sekali tidak punya perasaan apa-apa pada dia. Aku cuma melihatnya sebagai korban perkosaan, tidak lebih. Tapi kamu terlalu care sama dia, Dodi. Sama aku, kamu malah membuat jarak. Dan sekarang aku baru yakin, kalau sebenarnya kamu tidak pernah mencintai aku. Kenapa kamu bicara seperti itu? Oh, kamu salah menilai perasaan aku, Vina. Salah sekali. Oh ya? Iya. Oke. Kalau begitu, jawab dengan jujur. Kapan kamu pernah menyatakan cinta sama aku? Apa maksudmu? Mungkin kamu lupa. Tapi seingatku, kamu belum pernah mengucapkan kata-kata cinta. Untuk itu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan aku punya alasan untuk bisa membenci kamu. Dan aku tidak mau membuang-buang waktuku lagi untuk laki-laki egois semacam kamu. Vina, tunggu. Lebih baik kamu ikut. Kemana? Ke rumah sakit. Buat apa? Ayo.